Iya. Halo, selamat datang kembali di The Riams di Koi 89. Apa kabar teman-teman semua? Yang pasti sesuai janji gue kemarin bahwa akan ada part keduanya. Nah ini dia nih, contoh atau dokumentasi ketika gue membiasakan ikan koi gue di kolam kecil ini dengan pakan dari demang akuatik dengan namanya demang gel food. Yang gue kasih makan ini adalah demang gel food dengan tipe grow. Jadi memang khusus lemaknya tinggi dan proteinnya tinggi nih. Nah, ya kalau teman-teman mau tahu report gue sih sejujurnya ikan gue tambah suka, tambah lahap. Tapi memang jujur kalau teman-teman lihat di sini mereka agak takut-takut dan malu-malu ya, karena alasannya gini. Yang pertama, ini adalah hari kedua gue kasih pakan gel food atau puding. Tentunya ikan koi gue harus beradaptasi dan masih beradaptasi. Yang kedua, jangan lupa di kolam ini waktu proses rekam ini ada kamera GoPro. Jadi mereka memang gak serakus dan gak secuek biasanya karena mereka curiga. Ada kamera apa nih? Ada lampunya, ada kedip ya kalau GoPro warna merah. Nah, kurang lebih teman-teman bisa lihat sendiri gimana ikan koi itu sebenarnya suka banget dengan makanan demang gel food ini dalam bentuk puding. Kenapa? Selain rasanya enak, walaupun gue belum pernah nyoba ya, tapi gue yakin dari kandungannya udah melezatkan sekali. Makanannya enak, lalu yang kedua kandungannya atau ingredientsnya juga oke. Kedua, ini gel atau puding. Teksturnya lembut, gampang dikunyah, khususnya buat ikan-ikan koi yang kecil nih. Termasuk dingin, karena ini simpan di kulkas. Nah, dingin ini juga menjadi bumerang. Bisa membuat ikan koi menjadi enak dan seru. Bisa juga membuat ikan koi menjadi agak parno, agak kaget karena jarang-jarang nih gue bisa makan pelet itu rasanya nggak ada dingin, koi yang dingin. Jadi teman-teman, itu kesimpulannya, tambah suka ikan koi gue dan akan ada part ketiga dan final yang gue dokumentasiin waktu gue ngasih makan ikan koi gue dengan demang gel food atau pakan ikan koi dalam bentuk puding ini. Nanti ya, tungguin. Gue memang nggak bisa rekam tiap hari karena gue lagi sibuk kerja. Tapi ya, kita bisa nikmatin deh dokumentasi dan konten yang ini. Itu menggambarkan ikan koi gue tambah suka dan gue berharap lu juga mulai membiasakan ikan koi lu dikasih makan demang gel food. Bukan iklan loh, tapi emang serius, kandungannya gila banget, bagus banget, tinggi proteinnya, tinggi lemaknya. Mau yang bagusin warna juga ada tuh, mereka demang gel food yang tipenya untuk color. Boleh lihat di konten-konten gue yang kemarin, lengkap gue infoin kok. Gitu aja ya teman-teman, selamat menikmati, enjoy. Thank you.
Yes, semoga ini ya bermanfaat dan mendapatkan serunya atau ilmunya hari ini dengan konten ini. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share teman-teman channel Drians ini. Dan kalau ada yang mau follow Instagram gue dan mau nanya-nanya, boleh DM aja, follow nih Instagram ini. Gitu ya. Salam satu hobi, salam ikan koi, salam nisiki goi, cheers baby, assalamualaikum, bye bye. Teman-teman jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.